Halo teman-teman, jumpa lagi di Alvan HK Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cepat menghilangkan objek di foto yang tidak diinginkan tanpa merusak background. Bagi kalian yang belum tahu, simak video ini sampai selesai. Let's check it out. Pertama, kalian buka browser, lalu kalian di situ ketikkan remover.zmo.ai. Nah, ini tampilannya. Di sini kalian pertama upload foto yang nantinya akan kita hilangkan objeknya. Kita pilih filenya. Di sini sudah ada foto. Kita tunggu loading untuk mengupload fotonya. Nah, ini fotonya sudah terupload. Nah, sebelum menghilangkan, di sini kalian bisa membesarkan atau mengecilkan brush yang akan kita gunakan untuk menandai objeknya. Nah, ini objek yang akan kita hilangkan. Kita tandai semua. Jika sudah ditandai semuanya, lalu kalian klik erase untuk menghilangkan objeknya. Kita klik. Nah, kita tunggu beberapa detik, maka nantinya objeknya akan hilang. Nah, ini objek telah hilang di situ tanpa merusak background. Kita lihat, nah, ini file aslinya. Nah, ini sudah kita hilangkan. Lalu kalian bisa di-download, yaitu di pojok kanan atas kalian klik, maka nanti filenya akan di-download. Sekarang kita coba buka filenya untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ya hasilnya. Kalau saya lihat di sini, hasilnya objeknya itu kualitasnya bagus ya, tanpa merusak background. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. See you next time.